The anti-PTPTN students have been standing firm on the grounds that they have every right to hold their seat in protest at Dataran Merdeka. This is their fourth day, which has been trouble-free even though city council officers and police are nearby, occasionally moving in to make their presence felt. Tonight, the students and their supporters have continued with their programs. They had National Laureate A. Samad Said recite his poems, and later law professor Azmi Shahrom gave a lecture on Article 153 of the Federal Constitution. Article 153 refers to the position of the Malays and the natives of Sabah and Sarawak and the other ethnic communities of Malaysia. Duduk. Aku rasa semua duduklah. Sini kedai etika kan. Kita santai, relax sikit. Sini bukan kuliah universiti biasa. Universiti kita special sikit. So, datang depan. Kita secara instinktif ya. Kita ada rasa bahawa kesamarataan itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Tentu sekali kita ingin diberi layanan yang sama seperti orang lain, dan kita ingin juga untuk tidak diberi layanan yang buruk kalau dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah sesuatu yang memang terdapat di dalam hati kita, jiwa kita secara insting. Ya, kita tidak perlu undang-undang, kita tidak perlu apa-apa para falsafah untuk menyatakan perkara sendiri kepada kita, sebab secara kenyataannya kita tahu ya, bahawa sebagai manusia, ya, manusia ini semua sama, ya, manusia ini semua sama rata dan seharusnya diberi layanan yang terkuat sama rata. Tetapi kalau kita lihat dunia ini memang tidak sama rata, ya, dan konsep kesamarataan ini tidak kira di peringkat nasional atau di peringkat antarabangsa. Ketidaksamarataan manusia memang dikenali dan difahami. Jadi kalau kita lihat dari aspek antarabangsa, undang-undang antarabangsa dan falsafah hak asasi kemanusiaan, terdapat dua jenis kesamarataan. Kesamarataan secara formal dan kesamarataan secara substantif. Dan secara formal, apabila kita cakap tentang kesamarataan secara formal, ini bermaksud bahawa kerajaan memberi tiap-tiap orang layanan yang sama. Ya? Dan ini adalah satu tanggungjawab untuk memberi layanan yang sama. Tetapi kalau kita lihat secara substantif, kita sedar bahawa memang di dunia ini tidak ada kesamarataan yang memang-memang sama. Misalnya, jikalau seorang budak umur 15 tahun mencuri, dia akan mendapat hukuman yang berbeza daripada seorang yang berumur 25 tahun dan mencuri. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa umur seseorang itu ada kesannya kepada cara kita memberi layanan kepada beliau. Tetapi isu di sini adalah macam mana pula dengan affirmative action ataupun positive discrimination, di mana sekumpulan orang diberi layanan yang lebih supaya mereka dapat mencapai sesuatu tahap yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan tersebut. Ya? Dan di sini kita boleh lihat terdapat beberapa pendapat. Misalnya, satu pendapat menyatakan bahawa apa yang penting adalah tiap-tiap orang diberi opportunity yang sama. Dan kita mesti menentukan bahawa opportunity tersebut wujud, ya, bagi semua orang. Now, kalau kita fikir di dalam otak kita bahawa kesamarataan ini bukanlah sesuatu yang begitu simple di mana semua orang diberi layanan yang sama. Ada situasi di mana orang akan diberi layanan yang berbeza-beza. Masalahnya adalah apakah idealisme, ya, yang di atas mana kita membina polisi-polisi kita. Earlier, Deputy Higher Education Minister Saifuddin Abdullah advised the students to end their protest out of respect for the young Diputan Agong. The King would be in attendance at the Royal Concert on April 21 at Dataran Merdeka to mark his recent coronation. Saifuddin, in his statement, said that it is their right to demonstrate,
even though he didn't agree with the demands to end the education loan policy. We asked one of the student leaders, Haziq Abdul Aziz, Secretary of Solidarity Mahasiswa Malaysia, to comment on the Deputy Minister's statement. So, what's your reaction to Sabine's request for you to leave? This issue we brought up to everything already. Mm-hmm. And on 21st, we have still not decided whether we want to move out from this place and set a camp on another place. We are still in planning mode. Mm-hmm. Yes, mesti plan sama ada untuk stay sini ataupun untuk pindah haiwan tempat ni. Okay. Tengok situasi. Kalau polis suruh kita pindah, berkeras suruh kita pindah. Dan aku pun kita tak nak ada isu presiden tak hormat agung dan sebagainya. Mm-hmm. Dan, tapi setakat ni respon daripada rakan-rakan ramai nasihat suruh pindah lah. Sebab sementara waktu sahaja. On that day only. Okay. Bila akan capai keputusannya? Keputusannya, I cannot promise juga. Cannot promise. Yes. Jadi ada perbincangan yang sedang berlaku lah. Ada perbincangan yang sedang berlaku. Tapi setakat ni yang kita dah meeting semalam, kita putuskan untuk mengelakkan ada isu derhaka dan sebagainya. Kita akan beri laluan untuk konsert ini dijalankan. Kita mungkin akan pindah sedikit di tempat ni. Mungkin kita melangkang kalau tak nampak kan. Kita akan pindah sedikit lah di tempat ni. Bila konsert dah habis, kita akan kemah di sini semula. Dan jadi prinsip dia tak ada orang cakap tak hormat agong, tapi tak pasti macam mana cara buat dia lah. Okay. Tapi kita still akan pindah lah, cuma tak pindah banyak lah, tak sampai ke Pembukaan Central. Just dekat dataran, cuma dekat belakang lah, dekat belakang. Tempat dalam dataran ni tak di putuskan lagi. Tapi kita akan pindah lah supaya konsert ni lebih jalan dengan lancar tanpa gangguan mungkin. Dan bagaimana pula dengan kalau polis atau DPK berkeras nak kamu pindah dan mereka mungkin serbu kamu tengah malam, kamu ada buat persediaan untuk itu? Bila? Maksudnya malam ni ke esok? Tak tahulah. Kita ada buat persiapan lah. Kita ada tenda range, satu working group lah untuk security, untuk jaga makanan, aktiviti dan sebagainya. Security pada waktu malam, ada yang akan ada yang tidur dan ada yang akan berjaga lah. Untuk elak polis dan BKL serbu dan rampas rumah kami lah. Tapi apa yang kamu boleh buat? Kita akan tahan sedaya upaya yang kita boleh lah. Macam hari yang lepas dia rampas, tapi kita cuba sedaya upaya untuk tahan lah. Kita dapat cuma bertahan. Kita tak dapat nak tumbuk dia balik. Kita just dapat bertahan. I nak tanya you kan, Saifuddin punya statement tadi, dia kata actually he has no problems with you expressing your opinions on PTPN and all that, and he can relate to that. And the only thing dia kata yang dia condemn is the portraits of Najib and his minister Khalid Nordin with Reese that you paraded during the march to here. So what is, do you think that was a bit of a mistake, because that seems to be the center or the focus of criticism on you at the moment? Kita lah, kita tak ambil berat sangat dengan isu-isu yang kecil macam ni. Mungkin pihak sebelah sana nak biasa, mereka biasa menggunakan isu agama, bangsa, raja untuk condemn musuh-musuh politik dia. Kita cuma nak government untuk respon terhadap isu yang kita bawa, tuntutan yang kita bawa. Menekan percuma masuk PTPTN, dan keadaan ini sama seperti demonstrasi 17 Disember yang lepas, academic freedom demonstration, academic freedom. Dia tak fokus dengan isu yang kita bawa, tapi dia attack apa yang ada yang dibuat. Dia try untuk ambil isu lah, tapi untuk respon balik terhadap apa yang
Datuk Saifuddin komen, kita hormat dia punya pandangan, kita hormat dia punya komen. Sebab kita pun tahu dia macam mana, dia pun baik dengan, hormat dengan student dan sebagainya. Gambar tu dah tak ada, dah tak ada kat sini, kita dah buang dah. So kalau Datuk Saifuddin nak datang, boleh lah.